Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita bagi subjek matematik tahun 2. Tajuk kita pada hari ini ialah bahagi konsep pengumpulan standard kandungan 2.4 bahagi dalam lingkungan 1000. Manakala standard pembelajaran 2.4.1 membahagi dalam lingkungan fakta asas. Okey, rujukan yang kita gunakan untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah buku teks matematik jilid 1. Murid-murid boleh rujuk pada muka surat 95. Okey, sekarang kita tengok apa itu bahagi konsep pengumpulan. Sebelum tu kita kena kenal dulu macam mana rupa simbol bahagi. Okey, ini gambar simbol bahagi. Okey, kalau tambah macam tu tolak, macam tolak darab yang macam X. Kalau bahagi, ini simbol dia. Sekarang kita tengok macam biasa juga dia ada 3 kotak. Okey, kotak yang sebelah hadapan ia menunjukkan jumlah objek keseluruhan. Manakala kotak yang sebelah tengah menunjukkan bilangan objek dalam kumpulan. Manakala untuk dapatkan jawapan dia, kita akan kira bilangan kumpulan. Okey, seterusnya. Okey, macam mana kita nak buat bahagi konsep pengumpulan? Kita tengok pada situasi ini, saya ada 10 biji kek. Saya isi 2-2 dalam setiap piring. Okey, kawan dia pun tanya, jadi berapa piring semuanya yang kamu dapat? Okey, macam mana kita nak susun atau isi 2-2 tu macam mana? Okey, sekarang ini ada 10 biji kek. Maksud dia bila kita kira 2, kita kumpulkan. 2, kita kumpulkan. Itu maksud dia isi 2-2. Kita tak bolehlah kejap 2, kejap 3. Tak boleh. Dia macam ni. 1-2, kita kumpulkan. Okey, 1-2, kita kumpulkan. 1-2, kita kumpulkan. Okey, 1-2, kita kumpulkan. 1-2, kita kumpulkan. Jadi, jawapan dia, kita akan tengok ada berapa jumlah piring semuanya yang kita akan gunakan. Okey, sekarang kita tak tahu. Okey, kita tengok macam mana cara nak selesaikan bahagi konsep pengumpulan. Okey, mereka akan cuba selesaikan. Okey, ada 10 biji kek. Kita akan alih 2-2 ke dalam setiap piring. Okey, ini mula kita alih 2. Okey, kita alih lagi 2. Okey, alih lagi 2. Okey, alih lagi 2. Dan yang terakhir, kita alih lagi 2. Okey, makna 10 biji kek kita dah alih sama rata dalam setiap piring. Jadi, kita akan kira semua piring yang dapat berapa. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, jumlah piring yang kita dapat sama dengan 5. Okey, kita tengok. Bahagi konsep pengumpulan, 10 bahagi 2 sama dengan 5. Okey, 10. Tadi cikgu bagi tahu jumlah objek keseluruhan. Cikgu ambil daripada 10 biji kek. Manakala 2, bilangan objek dalam kumpulan. Okey, cikgu ambil daripada setiap piring, cikgu isi 2-2. Manakala jawapan 5 ni, cikgu dapat daripada bilangan kumpulan. Dalam situasi tadi, cikgu gunakan piring. Jadi, piring yang kita dapat tadi ialah 5. Okey, kita tengok beberapa contoh. Kita akan cuba sama-sama nak selesaikan. 15 bahagi 3. Okey, 15 jumlah objek keseluruhan. Dekat sini cikgu gunakan apple. Ada 15 biji apple dekat sini. Dan kalau 3, bilangan objek dalam kumpulan. Maksudnya, setiap kali 3, kita kumpul. Alih 3, kita kumpul. Sampai semua kita dah alih. Pastikan jumlah dia sama. Mesti 3-3-3. Dia tak boleh kejap 4, 1 tak boleh. Kita tengok. Kita alih dulu 3. Okey, kita kumpulkan. Okey, kita alih 3, kita kumpulkan. Alih lagi 3, kita kumpulkan. Kita alih lagi 3, kita kumpulkan. Dan last kali kita alih lagi 3, kita kumpulkan. Sekarang kita tengok ada berapa kumpulan kat sini. 1 2 3 4 5. Jadi dia bersamaan dengan 5. Jadi jawapan 15 bahagi 3 sama dengan 5. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. 24 bahagi 8. Okey, 24 jumlah objek keseluruhan. Okey, dalam contoh kali ini cikgu akan gunakan pemadam. Dekat sini ada 24 biji pemadam, manakala 8
menunjukkan bilangan objek dalam kumpulan. Maksudnya kita akan alih 8 dan kita kumpulkan. Alih 8, kita kumpulkan sampai habis. Mesti sama. Okey. Kita mulakan. Kita alih dulu 8 pemadam. Okey, kita kumpulkan dia. Okey, kita alih lagi 8. Kita kumpulkan. Okey, last sekali kita alih lagi 8. Kita kumpulkan. Jadi dah tak ada pemadam kita nak alih. Sekarang kita kira ada berapa kumpulan kat sini. 1, 2, 3. Jadi dia bersamaan dengan 3. Jadi jawapan 24 bahagi 8 sama dengan 3. Okey, seterusnya. 18 bahagi 9. Okey, berapa jawapan kali ini pula? Okey, 18 jumlah objek keseluruhan. Okey, ada 18. Cikgu guna sini. 18 Doraemon. Ha, cikgu gunakan. Okey, bahagi 9. 9 ni maksud dia bilangan objek dalam kumpulan. Maksudnya kita cikgu alih 9. Cikgu kumpulkan sampai habis. Ha, cikgu akan gunakan semua 9. Cikgu takkan tukar-tukar. Dia mesti sama. Okey, sekarang kita buat. Kita alih dulu 9. Okey, kita kumpulkan. Okey, kita alih lagi 9. Kita kumpulkan. Okey, maknanya semua Doraemon kita dah habis alih dan kumpulkan. Sekarang kita kira bilangan kumpulan yang kita dapat. 1, 2. Jadi sama dengan 2. Jadi jawapan untuk soalan ini 18 bahagi 9 sama dengan 2. Okey. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebarang soalan, kamu boleh komen di bawah. Cikgu akan cuba bantu pada bila-bila masa sahaja. Jangan risau. Okey, saya harap kamu enjoy dan faham pembelajaran kita pada hari ini. Okey, itu saja. That's all for today. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum.